Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini masih diberi kesempatan untuk terus menyegarkan iman dan rohani kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmat barokah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini saya dapat tugas nih, judulnya katanya penyebab kotornya hati. Penyebab kotornya hati. Baik, jadi hati-hatilah dengan penyakit hati. Jangan sampai sakit hati. Ya, apalagi patah hati. Nah, oleh karena itu harus cari obat hati, segala hati. Baik, dalam Al-Quran ada kata-kata yang sering diterjemahkan hati itu qalbun atau qulubun jamaknya. Tapi qalbun dalam Al-Quran sering-sering artinya bukan hati tapi akal begitu. Nah, tapi terlepas dari itu, ini adalah hal-hal yang menyangkut di luar fisik lah. Di luar fisik, baik perasaan maupun pikiran. Ini kira-kira yang dimaksud, jangan sampai kotor hati itu kotor pikiran dan kotor perasaan. Jadi harus bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadis yang populer, yaitu beliau menyatakan ala inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhat sa'irul jasad wa in fasadat fasadat sa'irul jasad ala wahyal qalam. Sabda beliau, hati-hati, dalam dirimu itu ada semacam gumpalan daging. Kalau gumpalan dagingmu ini sehat, badanmu sehat. Tapi kalau badanmu enggak, gumpalan dagingmu sakit, badan kamu juga jadi sakit. Ala wahyal qalb, yang semacam gumpalan daging itu adalah qalbun, disering diterjemahkan tadi hati. Jadi kalau hatinya sakit, badan bisa menjadi sakit. Kalau hatinya sehat, ada harapan fisik badan juga menjadi sehat. Ada yang disebut amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Jadi kalau diperiksa oleh alat-alat kesehatan, ya sehat. Tapi kok sakit terus, karena sakitnya sakit hati tadi, yang gak bisa direkam, tidak bisa dilihat oleh kacamata, oleh kaca pembesar, karena penyakitnya ada pada hati. Dan ini bisa menimpa kepada semua kita, penyakit hati itu. Oleh karena itu, pagi ini tadi oleh panitia diharapkan kita untuk coba mempelajari, menggali apa sebabnya hati kita menjadi tidak sehat. Hati kita menjadi kotor yang tidak bisa dibersihkan oleh rinso atau sabun apapun. Tapi harus dibersihkannya antara lain di istiqomah, di masjid. Baik, kita mengenal dalam kajian keilmu jiwa ataupun dalam kajian keilmuan ada yang disebut psikosomatik. Gangguan soma, gangguan badan karena hati tadi. Jadi badannya sehat, diperiksa sehat, tapi muyung terus. Oh, rupanya ada penyakit hati. Penyakit hatinya bisa macam-macam. Ya, bisa terlalu banyak keinginan tapi kurang kemampuan. Bisa banyak jengkel dan yang menjengkelkan. Bisa juga tamak harta kurang terus. Bisa juga curiga terus. Buruk sangka terus, ini penyakit-penyakit hati. Resepnya kita harus menghilangkan penyakit itu. Harus bisa menghilangkan penyakit-penyakit itu dan dokter secara fisik tidak bisa berbuat apa-apa. Paling-paling nasihat dari dokter yang bisa itu. Jadi kalau dokter
selalu dibekali tentu sih selain pengobatan medis juga ada nasihat-nasihat. Bu, tok sirting emutan atuh. Ada yang bertanya, caroge kumaha numawi bawel. Nah, oh ini yang menyebabkan sakit. Jadi hati-hati, suami yang bawel bikin istri sakit, istri yang bawel ge sami. Semakin suami semakin sakit, nih sakitnya karena penyakit, karena akibat perbawelan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikrillah maka akan tenanglah hatimu. Dalam Qur'annya, bukan sabda Rasul. Dengan zikrillah hatimu akan menjadi tenang. Kenapa? Kalau hati kita ingat kepada Allah, berarti ingatan kepada yang lain tertutup. Nah, jadi pandai-pandailah ketika kita banyak pikiran, banyak beban-beban pikiran, perasaan dan yang lain, segera aja balikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Resep umumnya seperti itu. Dalam sejarah Islam ada yang dikenal dengan gerakan spiritualisme. Spiritualisme itu sering diterjemahkan tasawuf ya. Banyak baiknya, tapi ada juga kalau agak ekstrim sedikit bisa jadi tidak baik. Tapi kita ambil yang baiknya saja. Yaitu mengalihkan perhatian kegiatan-kegiatan duniawi yang dirinya sudah merasa tidak kuat, tidak nyaman. Jengkel, amek, ini segala macam, udah belokan aja dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan pandemi 2 tahun yang banyak diisolasi di rumah itu, banyaklah yang stres, kita tidak bisa menutup mata. Tapi ada juga yang justru menemukan kenikmatan. Alhamdulillah Pak, tamat segitu, sekian kali Quran. Alhamdulillah Pak, wirid-wiridnya kami baca terus. Asal ada hadisnya, ada dari Nabi saya baca. Ada yang seperti itu ya. Jadi malah justru tentram, tenang. Meninggalkan pikiran-pikiran yang menyebabkan tidak tentram, tidak tenang. Jadi dari amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Siti Aisyah, ditanya oleh seorang sahabat, ya Ummul Mukminin, itu kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam segala urusan sukses kelihatan beliau-beliau itu tenang-tenang, mantap saja dalam menghadapi kenyataan, menghadapi yang jahat, menghadapi yang tidak baik, kok beliau tenang dan tetap sukses. Siti Aisyah terdiam, beliau menjawab, ya rahasianya Quran. Quran. Resepnya itu adalah Quran. Di dalam Quran itu adalah naba' fihi naba'u ma qablakum wa fihi khabaru ma ba'dakum. Dalam Quran itu ada contoh-contoh umat-umat yang terdahulu yang sukses dan yang gagal. Tapi dalam Quran juga ada konsep-konsep bagaimana supaya hidup tenang dan bagaimana apa yang menyebabkan seseorang tidak tenang. Fihi naba'u ma qablakum wa fihi khabaru ma ba'dakum. Kemudian Siti Aisyah membaca ayat Quran. Mungkin, sekali lagi mungkin, menurut Siti Aisyah, ini loh antara lain resepnya. Kalau ingin hidup tenang, terbebas dari penyakit-penyakit hati, hati yang kotor itu, beliau membaca surat Al-Mu'minun, ayat 1 sampai dengan 13, satu ain itu. Diawali dengan ayat, dengan kalimat, Qad aflahal mu'minun. Para ahli tafsir memberikan tafsir dengan dua kata-kata aflaha itu. Kita terjemahkan biasanya sukses. Tapi juga sebetulnya bukan sukses, tapi bahagia. Fazu wasa'idu. Sukses dan bahagia orang-orang yang beriman. Jadi, kalau kita membaca resep dalam surat Al-Mu'minun itu, ada di sana ada 7 resep. 7 resep bagaimana supaya kita ini sukses dan bahagia. Ya, bukan hanya sukses, banyak yang sukses tapi tidak bahagia. Sukses bisnis tapi liar terus, sukses karir tapi juga tidak tenang terus. Ini sukses dan bahagia. Jadi bagaimana kita supaya sukses baik menurut resep surat Al-Mu'minun. Semua Quran adalah resepnya untuk tenteram
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub tadi. Tapi dalam surat Al-Mu'minun itu ada 7. Satu, iman tentu saja. Sukses bahagialah orang-orang yang qad aflal mu'minun, iman. Iman itu secara bahasa artinya percaya. Coba kita pikirkan, rasa percaya itu ternyata resep yang enak gitu. Kalau tidak percaya itu tidak tenteram. Ibu gak bisa tenang ketika naik mobil kalau gak percaya sama supir. Bisa untuk itu asakio. Nah itu apalagi yang apa yang nyetirnya anak atau cucu begitu, deg-degan begitu. Jadi satu harus percaya. Masuk restoran gak tenang walaupun makanannya baik, makanannya mewah. Kalau tidak percaya kepada yang punya restoran, wah kita campur barang yang haram, jangan-jangan ini ada membahayakan. Tidak ada rasa percaya. Dalam berumah tangga sangat penting. Waduh, istri kalau tidak percaya kepada suami, setiap suami berangkat stres. Kurnaun, tambah pananya, ditelepon dan ditarima wahnya pasti. Nah, itu pakai pasti, sudah mulai daerah, masuk daerahnya, daerah suudon itu. Sudah klimaks itu, kalau sudah suudon itu. Sama lah bapak juga di rumah, gak tenang. Kalau tidak ada rasa percaya. Jadi iman itu penting. Apalagi percaya kepada Allah Maha Kuasa, Maha Penolong, Maha Kasih, Maha Sayang. Betul Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil, gak mungkin dolim. Tapi Allah menyatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai. Allah itu Maha Adil. Yang dosa mendapat siksa balasan pasti. Allah Maha Adil, itu adil. Tapi kasih sayang Allah di atas segala-galanya menghilangkan putus asa. Nah, kasih sayang Allah itu di atas sifat Allah yang Maha Adil, Maha Kasih, Maha Sayang. Makanya yang dominan sifat Allah disebut dalam Quran itu Rahman Rahim. Yang paling banyak disebut Maha Kasih, Maha Sayang. Dan selanjutnya adalah Al-Ghafar, Al-Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Baca dalam Quran. Sifat Allah yang sangat ditonjolkan itu adalah Maha Kasih, Maha Sayang. Ya paling tidak kan 114 kali dalam Bismillah. Dalam Bismillahirrahmanirrahim. Belum dari dalam ayat-ayat yang lain. Nah ini adalah rasa percaya, iman. Selanjutnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat khusyuk. Gak mungkin tidak disebutkan baik kalau hanya khusyuk tanpa salat. Jadi harus salat dulu. Tapi salatnya yang berkualitas, salat khusyuk. Salat khusyuk itu salah satu esensinya, muatannya adalah melupakan hal-hal yang sifatnya duniawi. Khusyuk itu kan ingat kepada Allah, ingat kepada bacaan salat. Bisa dikatakan tidak khusyuk kalau sedang salat itu kita membuat rencana. Nanti tasalam buru-buru balik, istighfar bari lempang, mengenu lagi buru-buru nyumput ke kamar. Ini enggak usah ini. Atau kalau saya nanti naik angkot nanti di pinggir jalan bisa sarapan 20 ribu lumayan, setelah itu bilang kepada majikan, maaf Pak telat karena saya ada gangguan, nanti setelah itu enggak akan apa, ini adalah tidak khusyuk. Khusyuk itu sekali lagi salah satu muatannya ingat kebesaran Allah, keagungan Allah, dan ingat dengan apa yang kita baca. Jadi kalau kita hafal terjemah bacaan sholat, insya Allah lebih membantu khusyuk daripada tidak bisa. Jadi minimal bacaan sholat itu usahakan bisa tahu artinya supaya lebih terhayati. Apalagi diawalinya dengan takbirkan Allahu Akbar, Allah saja maha besar, yang lain kecil. Nah, yang lain kecilnya jangan diucapkan, nanti batal sholatnya. Ini adalah khusyuk. Khusyuk sekali lagi salah satu muatannya melupakan hal-hal sifat duniawi, ingat kepada Allah dan bacaan. Kenapa? Karena yang bikin kita tidak tenteram, hati tidak tenang itu pasti urusan dunia. Gak ada lah ibu-ibu stres memikirkan kuburan gitu, gak ada. Mikirkan dikubur, mikir kuburannya bisa yang candi bayar, kuburan kumahalam. Itu soal lain, itu dunianya. Jadi soal dunia ini semakin dunia itu semakin mendominir pikiran kita, semakin tinggi potensi untuk bisa stres tidak tenteram. Dan semakin namanya itu orang bisa lebih banyak memikirkan urusan-urusan akhirat, relatif lebih tenang dibandingkan mereka yang terlampau tamak terhadap dunia dan lain. Maka oleh karena itu ada nasihat kan, ya dunia harus kita pikirkan.
tapi jangan melupakan akhirat gitu. Wala tansa nasib, pikirkan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunia. Berpikir bagaimana nanti saya telah meninggal dunia, tapi jangan dilupakan. Dunia jangan dilupakan, sebab kita juga harus mengumpulkan bekal untuk hidup setelah peristiwa kematian. Nah, ini sholat khusyuk. Esensinya sekali lagi, pandai-pandailah melupakan, di saat-saat itu melupakan beban-beban dunia. Beban-beban dunia. Dari pikiran kepada dunia inilah melahirkan yang disebut amradul qulub. Amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Apa saja, banyak sekali penyakit hati itu. Kalau kita ambil saja penyakit hati itu, kita ambil dari doa yang maksur, yang dicontohkan dari Rasulullah untuk membebaskan dari ketidaktenteraman, ketidaktenangan, dari penyakit-penyakit hati, atau apalagi dari hati yang kotor. Ada dua paling tidak yang saya ingat. Satu adalah doa begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa'udzubika minal ajzi wal kasali, wa'udzubika minal jubni wal bukhli, wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. 8 penyakit rohania untuk membebaskan beban-beban tadi, tidak nyaman, tidak tenteram hati. Ya, boleh dicoba. Insya Allah sudah banyak mencoba. Tapi bukan hanya itu. Nggak doa ini aja tuh, nggak usah sholat. Bukan itu. Ini adalah pelengkap. Kalau sunat itu kan pelengkap. Habis sholat, boleh barangkali secara khusus setelah wudhu, sholat syukur wudhu, baca ini. Pertama dalam doa itu adalah yang menyebabkan seseorang tidak tenteram itu adalah al-humum, bingung. Enggak bisa ambil decision, keputusan. Kebingungan itu tidak tenteram, bingung jadi atau hantu jadi hantu. Nah, itu kebingungan bisa sebabnya macam-macam. Terlepas dari itu semua, Islam memberikan solusi. Yaitu pilih sesuai dengan keyakinan kita, habis itu namanya tawakal. Pilih. Saya ini tawakal kepada Allah. Gunakan nalar, minta nasihat. Ada satu lagi yang mungkin hanya ada di dalam Islam yang namanya sholat istikharah. Sholat istikharah. Sholat istikharah itu kalau kita akan memilih sesuatu tapi ragu-ragu maslahat dan madaratnya. Tapi kalau yang pasti baik, enggak usah istikharah lagi. Enggak usah istikharah lagi. Ya, kalau mau ikut kuliah pagi di istiqomah, istiqoroh lah, atau kudu istiqoroh, kan tu derek degwe kadia. Tapi kalau akan memilih jodoh untuk anak-anak, untuk ibu-ibu yang sepuh, tu kudu deh lah. Keriwuh. Apun tenah. Jadi memilih jodoh bagi yang muda, memilih yang belum itu bukan yang muda, bagi yang belum milih jodoh ragu-ragu kan, nggak ada yang sempurna lah pasti, pria wanita anak siapapun dari manapun pasti ada kelemahannya, ayah kia tapi kia ayah kia, sebetulnya pintar tapi entah nggak segitu banget, ayah gelis tapi belet bisa, ayah gitu ada mitohana galak ada aja tuh, nah boleh kan, ambil keputusan setelah musyawarah. Minta saran, minta pendapat, sholat 2 rakaat. Kapan? Kapan saja boleh. Asal bukan waktu haram. Habis sholat asar sampai maghrib, habis sholat subuh sampai syuruk kira-kira 1.30. Apalagi sampai duha gitu. Tapi kalau malam hari lebih baik. Sebelum tahajud boleh. Khafifataini, rak'ataini, khafifataini, 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum tahajud. Yang dilakukan oleh Nabi bisa oleh kita disatukan. Atau dengan istikharah. Bacaan bebas, pertama kulya, biasanya Nabi begitu. Yang kedua kulahu. Baca tamat, jangan kulya, Allahu Akbar. Ya, tamatul kulya ayyuhal kafirun. Kemudian hati-hati, jangan sampai tidak tamat-tamat ya. Karena sensitif katanya ayat kulya ini. Lambudu matang budun, walantum mabidun, walanam idum batum, walantum malam. Walanam idum, waduh itu anggis-anggis, dimana waliyadina ya. Nah, kulya, kulya, kulhu. Setelah itu berdoa. Kalau bisa bahasa Arabnya pasti lebih baik dan tahu artinya. Karena terjemah itu bisa saja tidak pas. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika dan seterusnya. Lengkap tuh ya kalau doa, kalau saya dan seterusnya cuma contoh ceramah aja ini. Jangan nanti dalam doanya astakhiruka wa astaqdiruka dan seterusnya.
dibaca. Allah paham, tapi Allah menghendaki baca lengkap. Tidak bisa, gak apa-apa. Di luar sholat, bahasa-bahasa Indonesia, ya Allah, saya bermaksud mau nikahkan anak saya yang paling besar bernama ini dengan Anu pilihannya, bin Anu, cukup. Jangan disebutkan asalnya memang dari Solo, tapi sudah lama di Bandung, yang tinggalnya itu di Taman Sari dekat kebun binatang. Kalau tidak salah, saya sekian meter dari tempat sampah. Allah, mini gitu-gitu, teringat doa. Nah, istikharah. Berapa kali? Silakan bebas berapa kali aja. Ah, saya tiap malam istikharah. Kalau sudah musyawarah, istikharah, ambil keputusan, jangan ragu-ragu lagi. Nah, ini solusi spiritual namanya. Solusi dengan pendekatan menghilangkan al-humum, kebingungan. Bingung bisa menyebabkan kita tidak tenteram. Hati menjadi tidak tenteram dan tidak tenang. Dan kita perlu hati ini tenang. Perlu hati yang tenteram, yang jemar mana, yang apa, yang tatma'innul qulub. Al-hazan, sedih, sedih. Suami meninggal dunia, sedih, normal. Suami meninggal dunia, calakatak seli, gelok. Jadi normal, tapi membiarkan kesedihan menjadi penyakit. Jadi caranya bagaimana? Kembali serahkan ini kepada Allah. Dengan doa, wah banyak sekali doa itu menghilangkan kesedihan. Pakai bahasa Indonesia juga bisa, ya Allah, tenangkan hatiku, ya Allah, mantapkan hatiku. Kami mohon, ya Allah, saya supaya ridho menerima kenyataan ini. Silakan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-humum, al-hazan, al-ajzi, lemah. Segala macam kelemahan jadi. Al-ajzi, wal-jubni, penakut, bukan takut, penakut, borangan, penakut, itu penyakit, segala siun. Ya, ningali dulang juga juri, ningali hid juga gajah. Ya. Jadi, bingung. Al-hazani, sedih. Allahumma minal hammi wal-hazan, wal-ajzi, wal-kasali. Nah, ini penyakit. Malas bin ngedul, nah, ini penyakit nih, menyebabkan seorang sebuah bangsa tidak bisa maju itu karena malas. Saya baca di YouTube katanya orang malas itu orang Indonesia, pika sebelen, tuh saware. Jadi getol saware orang Indonesia itu. Wal kas wal jubni, panakut wal buh wal batidin, terlalu banyak hutang. Kalau banyak hutang itu tidak tenang. Kalau banyak hutang tenang wae tepati sehat malah. Kemudian miljum walabati dan waqhari rijal, selalu merasa terancam oleh lawan. Itu antara lain beberapa jenis penyakit rohani yang diwariskan oleh Nabi, resep doanya tentu baik menjadi doa kita. Doa-doa yang maksur itu, doa-doa itu yang paling baik kalau kita ikuti yang maksur, diambil dari Quran atau sunnah. Tapi tidak semua doa harus kita ambil dari Quran dan Sunnah. Sepanjang isinya baik, boleh. Tetapi ada ketentuan. Ketentuannya adalah selain artinya baik, tidak bertentangan dengan agama, tidak dibaca pada waktu sholat. Kalau waktu sholat doanya apa? Ada contohnya begitu. Jadi kalau mau berdoa, bahasanya bahasa Indonesia, jangan diucapkan, nanti sholatnya jadi batal. Kalau dalam sholat. Kalau ingin sambil sujud, tapi doanya saya ingin bahasa Indonesia, ingin bahasa Sunda, supaya saya bebas mengekspresi, silakan. Tapi jangan sujud sholat. Bisa dengan sujud syukur. Kan kalau dapat timat sujud. Bisa dengan sujud tilawah. Baca Al-Quran. Wasjud wa tarib. Tentu baca dari ikronya, jangan hanya ujungnya saja. Baca ayat sajad surat yang ada ayat sajadnya. Sambil sujud sajadah wajhi lilladzi khalaq. Silakan baca. Doa bebas, karena ada hadis doa yang paling baik itu doa pada waktu sujud. Saya mengartikan, mungkin tidak semua mengartikan sujud di sini bisa sujud sholat, bisa sujud yang lain yang maksur yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain adalah sujud syukur, tidak harus wudu, waktunya juga bebas, dan yang kedua sujud tilawah, asal selesai membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah 15 tempat dalam Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan doa penyakit-penyakit rohania. Ada satu lagi. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa ilmin la yanfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba. Itu maksud.
dicontohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu, alumina min hati yang tidak tenteram, qalbina ilmu yang tidak bermanfaat, nafsin la tashba, diri yang tidak pernah puas, tidak pernah kurang terus, apa namanya, kurang merasa kurang terus, qalbina nafsin la hamazatis syayatin, dibayang-bayangi setan, dikura terus oleh setan. Ya, semua doa sekali lagi adalah baik, khusus dalam kaitan mengenai penyakit-penyakit hati. Antara lain itu doa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bentuk-bentuk doa untuk menghilangkan penyakit di dalam hati itu dengan kepasrahan. Kepasrahan. Terutama istighfar. Itu juga menenangkan hati. Pemanya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam kan melakukan khilaf, ditegur oleh Allah, terusir dari surga. Beliau bertobat. Gelisah tentu karena dimurkai oleh Allah, ditegur oleh Allah, melanggar ketentuan Allah, tentu ada perasaan gelisah sebagai manusia. Maka untuk bertobat dan memperoleh ketenteraman, ketenangan, Nabi Adam melakukan pengakuan. Pengakuan. Ini bisa kita terapkan ketika kita merasa gelisah karena kesalahan yang dilakukan, karena ketelanjuran kita berbuat hilaf. Udah, lakukan pengakuan, jangan melakukan pembelaan terhadap kesalahan. Kesalahan yang dibela itu tambah besar dosanya. Jadi lebih baik ngaku saja, ngakunya ke Gusti Allah, nggak usah pakai pengeras suara ke tetangga. Jadi ngakunya kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Pengakuan. Tuhan, kami zalim, kami berbuat salah, kalau tidak dimaafkan kami rugi. Pengakuan. Malah doa yang baik itu adalah doa diawali dengan pengakuan. Doa yang paling baik itu di pengakuan, baik diucapkan ataupun dalam hati. Ketika ibu minta, ya Allah ampuni dosaku, harus ada pengakuan, saya berdosa. Tidak baik doa kita berdoa, ya Allah ampuni dosaku, tapi dalam hati ada perasaan, ah dosa naon, dosa yang mabager. Ah, enggak benar itu doa. Allahumma rizuki, ya Allah berilah kami rizki. Harus sadar, yang di rumah belum rizki kita, belum, yang di bank juga belum tentu menjadi rizki kita. Ah, kita mau rizuki. Tapi kalau dalam hati, ya Allah berilah kami rizki. Ah, sebetulnya enggak perlu-perlu amat nih, baru saja dapat proyek. Tidak etis berdoa, sama dengan yang lain-lainnya. Nah, kembali sekali lagi, ada doa menghilangkan keraguan, ketidaktenteraman dalam hati dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak dimaksur dari hadis-hadis Rasul dipraktekkan oleh orang-orang soleh itu adalah menciptakan ketenteraman batin sehubungan dengan banyak problem dalam kehidupan dengan doa Nabi Yunus. Ketika dimakan ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak hadis yang menerangkan mengawali doa dengan pengakuan berdosa, la ilaha, kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surat Al-Baro'ah, surat At-Taubah itu dalam mushafnya yang sampai kepada kita, walaupun debatable, tidak pakai bismillah. Kita ikuti aja itu pendapat yang menurut hemat saya paling kuat. Karena sekarang banyak debatable. Sebetulnya ada bismillah itu pada dihapus pada waktu, ah wallahualam. Kita tidak tahu zaman dulu, yang kita baca fatwa para ulama-ulama jumhur bahwa memang surat At-Taubah itu bismillahnya tidak ditaruh di awal surat. Ikuti aja itu. Ikuti. Nah, kenapa antara lain surat Al-Baro'ah itu dihiasi oleh gambaran-gambaran murka Allah kepada orang-orang munafik, orang-orang musyrik, diungkapkan Allah marah. Tapi di ujung ayat Allah memuji Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alim anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Padahal telah datang kepada mereka itu Rasul yang penuh pengorbanan, yang penuh ketulusan, penuh keikhlasan, dan sangat sayang kepada umatnya. Jadi orang-orang jahat, padahal Nabi yang datang begitu baik. Walaupun kamu sudah habis-habisan berkorban, berbuat baik,
menolong mereka, tetap saja mereka itu tawallau, berpaling, tidak patuh, tidak taat. Maka apa? Artinya suasana batin Nabi dengan keadaan begitu normal. Kalau beliau kecewa, saya ini sudah baik ke orangnya begitu. Maka Allah memberikan resep, resep spiritual namanya. Resep siber, fakul, udah ucapkan olehmu. Ini yang sering di dalam hadis dijadikan doa kepasrahan. Ujung surat Al-Baro'ah. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hadis riwayat Abu Dawud katanya mengatakan 7 kali dibaca sehabis maghrib, 7 kali dibaca doa sehabis subuh. Kenapa maghrib dan subuh? Memang menurut contoh Rasulullah, wirid yang paling panjang itu biasanya beliau adalah maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh. Kalau subuh itu sering-sering terus sampai 1 jam setengah, sekitar 1 jam setengah berdiam di masjid untuk berzikir, berdoa, dan kemudian yang disebut melakukan sholat syuruk. Ya, sholat syuruk itu baik juga dijadikan salah satu amalan, namanya sekarang disebut spiritual ya, amalan-amalan takorub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmahnya kembali ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hilang penyakit-penyakit hati, kegelisahan, keresahan, kecengkelan, dan segala macam penyakit yang tidak baik itu. Ada hadis yang menggabungkan 2 ujung ayat, ini juga resep untuk ketenderangan, isinya kepasrahan. Diambil dari 2 ujung ayat, disatukan, diamalkan oleh orang-orang soleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Isinya itu, Tuhan cukup engkau saja penolongku, cukup engkau saja pelindungku, cukup engkau saja tempat berserah diri aku. Jadi bukan menggambarkan keputusasaan, tetapi menggambarkan keyakinan kita yang bisa menolong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin baik ini, ungkapan-ungkapan seperti ini ketika kita sedang dihadapkan dengan problem masalah ada sebagai manusia, kita harus tabah, kita harus tangguh, kita harus tetap eksis, kita tetap harus berprestasi, dan kita nggak boleh sombong. Ternyata tidak semua masalah kehidupan bisa diselesaikan hanya akal, tapi juga dalam bentuk kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dan kita yakin yang tidak boleh itu adalah satu, berlebih-lebihan, gulu. Ada yang berlebihan, ada gerakan-gerakan, maaf, tarekat, tidak semuanya salah tarekat, tapi ada gerakan-gerakan tarekat yang ya barangkali mendapat nilai gulu, berlebih-lebihan, mohon maaf. Ikuti aja lah Rasulullah, seimbang begitu, para sahabat juga begitu. Tapi dalam sejarah Islam memang lahir kelompok-kelompok setelah terjadi konflik politik yang berkepanjangan antara pengagum Ali dengan pengagum Muawiyah, kemudian 100 tahun Muawiyah, 500 tahun Abbasiyah. Ada kelompok-kelompok yang merasa tidak nyaman, tidak rela, tapi tidak bisa melawan, ikut-ikutan juga tidak bisa, hanya mengelompok dalam kelompok-kelompok gerakan-gerakan yang disebut dengan gerakan tarikat, macam-macam itu tarikat tuh, ratusan, bukan puluhan, ratusan, tapi kebanyakan datang dari Asia Selatan. Mungkin kultur asalnya Hindu, lingkungan Hindu lebih dekat kepada pendekatan-pendekatan seperti ini. Kita juga banyak, ya ada pro dan kontra, tapi menurut hemat saya sepanjang sesuai maksur dengan contoh Rasul tentu baik-baik saja. Asal jangan berlebih-lebihan. Ada yang berlebih-lebihan itu umpamanya zikirnya sampai pingsan. Enggak usah sampai pingsan, karena Nabi juga pernah pingsan karena zikir. Jadi ada tetap aja seimbang, tapi tidak boleh dinafikan. Tidak boleh dinafikan. Ketentraman, ketenangan batin itu sering-sering diperoleh dengan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala melalui qiyamullah dan ucapan-ucapan. Yang maksur memang zikir yang maksur juga punya namanya, punya hikmah, manfaat untuk ketentraman itu. Yang maksur adalah yang 100 kali itu setiap ba'da salat fardu. Ini jangan ditinggalkanlah dalam suasana banyak kita ini macam-macam,
baik karena ulah kita sendiri, karena problem keluarga, berbagai kesulitan, belum lagi mengikuti sosial media yang sekarang ini tidak kurang-kurangnya juga bikin liar, bikin kehe, bikin amak, bikin izin, bikin takut, segala macam. Nah, resiko itu memang, ya kalau tidak mau, ya lo usah jangan buka, bukannya Quran aja itu. Nah, tapi kan ada juga manfaatnya di sana, itu manfaat. Oh ini adalah istiqomah, insya Allah itu manfaat dan lain-lain. Nah, jadi, perdul, penting, yang maksur, usahakan tidak ditinggalkan yang 500 kali sehari semalam, 100 tiap pada sholat fardu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, tambah istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa wa ala kulli syai'in qadir. Kalau maghrib 10 kali, kalau bisa subuh 10 kali, di luar itu 3 kali, 3 kali, atau 1 kali paling tidak, kita ikuti. Akan terasa, ini sekali lagi sempat diamalkan oleh sebuah gerakan dalam tanda kutip eksklusif. Nggak mau ikut-ikut dengan konflik politik ini, banyak dosa, banyak kesulitan, macam-macam lah. Kemudian juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, dia tidak mampu atau juga pilihannya lebih baik berkumpul aja dalam gerakan-gerakan tarikat. Nah, itu dibawa ke India, besar pengaruhnya di India, Bangladesh dan Pakistan, dan sampai sekarang ini ratusan aliran-aliran itu. Barangkali di antara kita ada ingat yang paling terkenal di Jawa Barat itu Abah Hanum, ya, dulu gerakan Qadariyah Naqsobandiyah. Aktivitasnya adalah zikir la ilaha illallah. Itu yang paling utama zikir itu kan zikir tauhid. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, dibaca sekian ribu kali. Dan yang menarik, yang ikut itu ternyata bukan orang-orang yang biasa saja. Ya, ada profesor, doktor, ada yang ahli, ada yang pintar-pintar, ada yang sempat jadi menteri, sudah bingung mengatasi segala macam, nasihat nggak bisa, berguru di sana membaca sekian puluh ribu kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, sekali lagi, ini salah satu yang ditempuh. Jadi bagaimana kita udah baca Quran, tidak ada beda pendapat kalau baca Quran. Kalau ini pasti ada beda pendapat. Tapi itulah kita hargai masing-masing. Seperti itu. Yang tentu kalau boleh saya katakan tidak setuju, ini harus diperbaiki tapi jangan dimusuhi. Yaitu yang disingkat. Loh. Ada yang disingkat. Disingkat sampai Allah mungkin agak sedikit bisa ditolak ya. Allah, 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 Allah. Tapi yang ujungnya saja itu. Ya ini yang tidak, yang menurut hemat saya kurang baik, harus diluruskan. Hu, 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 hu. Saya ingat dulu ke Cirebon dibawa dengan bintal kodam ke sana. Aduh, coba Pak bagaimana nilai? Dah, ceng, abdi mah kalakah yang seri, ceng, tanya. Sebab ini gitu, hu, 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 hu. Jadi kalau ada, jangan dimusuhi, lebih baik didekati, luruskan, kalau bisa diluruskan, kalau tidak, ya masing-masing. Masing-masing. Nah, tapi kalau ibu membaca tadi yang saya katakan masur, insya Allah nggak ada beda pendapat. Kalau berbeda, salah lah. Karena ini jelas masur. Itu yang dicontohkan dari mulai sahabat, tabiin, para ulama, orang-orang saleh yang 500 kali. Ada dua yang saya temukan hadis-hadisnya sahih dan Daud secara rutin oleh Nabi dilakukan. Perintahnya ada di dalam surat An-Nasr. Ketika Nabi menang, sukses, proklamasi kota Makkah, musuh Nabi bertekuk lutut, orang-orang yang memerangi Nabi, mengusir Nabi, sekarang ini afwaja, berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Proklamasi kota Makkah setelah beliau melakukan namanya tawaf qada, amab umroh qada, umroh qada 10.000 umroh ke Makkah, nah, terjadi itu revolusi Makkah, proklamasi kota Makkah. Allah mengabadikan dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah datang pertolongan Allah, kau lihat itu. Orang-orang yang dulu memusuhi kamu, memerangi kamu sekarang bertekuk lutut, berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Sekian-sekian puluh kilometer katanya sekitar kota Makkah. Masuk Islam itu memang sebuah peristiwa yang mungkin terjadi hanya satu kali dalam dunia itu.
puluhan ribu orang menyatakan diri masuk Islam, yang asalnya memerangi Nabi, memusuhi Nabi. Nah, tapi Allah mengingatkan kepada Nabi, memerintahkan kepada Nabi, kepada umat Islam, ketika menang, ketika sukses luar biasa, Allah menyatakan, "Idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Allah perintah, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Bertasbih kamu. Kamu menang, kamu sukses, kamu gembira, kamu bahagia, musuh bertekuk lutut. Tapi sucikan Allah, jangan merasa suci diri mentang-mentang sukses. Yang sukses belum tentu suci. Jangan-jangan yang kalah justru yang sukses, yang suci itu. Yang maha suci pasti Allah. Fasam, bertasbih kamu. Kemudian bihamdi rabbika, puji Tuhanmu. Jangan gila pujian. Ketika kamu sukses, ketika kamu menang, ketika kamu beruntung, jangan minta pujian, puji kepunyaan Allah. Kemudian wastaghfiru, istighfar kamu, istighfar kamu. Mohon ampun. Jadi ketika menang pun diperintahkan istighfar. Sebab sering-sering ketika kita menang, ketika gembira, malah kita ini berbuat dosa. Saya sering contohkan kalau ibu belanja begitu ke tukang sayur, harganya murah, ibu gembira, tukang sayur rugi. Ya, karena murah tein. Ibu menjual barang mahal, ibu gembira, tapi yang beli rugi karena beli barang terlalu mahal. Selalu begitu. Jadi harus ingat, ketika bapak menduduki sebuah jabatan, bapak gembira, bapak syukuran, ingat. Itu saingan bapak itu sakit betul itu. Merasa dizolimi itu, sakit betul itu. Jadi kita ini gembira, senang, memuji Allah, tapi menyakiti orang. Maka dikemas dengan sebuah zikir yang maksur. Ini sekaligus menjadi resep spiritual untuk ketenteraman, ketenangan, menghilangkan tadi penyakit-penyakit hati, menghilangkan hati yang kotor. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini tidak ditentukan waktunya, tapi di dalam hadis, dalam surat Az-Zariyat juga disebutkan, orang-orang yang takwa, orang-orang yang akan selalu dicintai oleh Allah, orang yang selalu mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, diberikan al-yusra, kemudahan di tengah-tengah kesulitan, akan diberikan furqana, sinyal-sinyal ilahi ketika mengambil keputusan, dan akan diberikan ampunan dari Allah adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil asharihum yastaghfirun, yaitu mereka yang selalu membiasakan salat malam, ya bukan salat isya diakhirkan, bukan, salat malam, tahajud dan witir, dan kemudian wabil asharihum yastaghfirun, dan istighfar di waktu sahur. Nah, mari ini menjadi amalan kita pada saat-saat kita dipaksa atau juga tidak merasa dipaksa, tapi kita banyak di rumah, manfaatkan di penghujung malam kita banyak istighfar. Rasul mencontohkan, para sahabat mencontohkan, tabiin, ulama-ulama soleh juga mencontohkan, membiasakan diri perbanyak istighfar. Jangan sepelekan istighfar. Istighfar itu kan soal pribadi, yang penting kita enggak, istighfar itu juga penting. Ya, berjuang yang lain juga penting, tapi istighfar juga penting. Nabi istighfar setiap malam tidak kurang dari 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Nabi yang tidak pernah berbuat dosa. Begitu juga sahabat-sahabat, istri-istri beliau. Jadi pantas apabila kita pun mengikuti sunnah Rasul. Insya Allah tidak ada perbedaan pendapat. Ini karena hadisnya jelas, ayatnya jelas. Bunyi tadi wiridnya, zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Alah, pakai hitungan atau derwesing loba mangga, silakan. Tapi jangan menjalahkan orang yang menghitung, yang mau dihitung. Karena Nabi sendiri kan dikatakan tadi oleh hadis 70, kadang-kadang lebih dari 70. Ya, tahunnya 70, lebih 70 kan mesti ada yang hitung gitu. Atau Nabi pernah menyatakan wallahu alam, tapi pada dasarnya tidak salah kalau kita mencoba membiasakan ini. Jadi sekarang kita, bukan sekarang saja, barangkali ibu-ibu sudah biasa ya, membuat pola tidur kita yang lebih indah untuk mengatasi berbagai macam problem yang macam-macam sekarang ini, yaitu cepat tidur, cepat bangun, lebih indah daripada lambat tidur, lambat bangun. Yang paling kacau adalah cepat tidur, lambat bangun.
sare panggelana ari hudang pangpanderina. Apa caranya? Silahkan pelatihan konsentrasi, jangan banyak-banyak beban pikiran, jangan dongeng-dongeng yang menakutkan, jangan nonton TV edukasiunun dan segala macam atau yang macam-macam, dan hantarkan kembali dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling pendek bismika Allahumma ahya wa amut. Yang panjang ada Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa ja'tu, dan seterusnya. Nabi sering baca Fatihah, baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, ayat kursi. Pasti hafal, tapi jangan hanya judulnya saja. Beh tereh judulnya wongkul. Malah Nabi sering ketanya, peniupkan tangan, usapkan ke muka. Mangga bu, asal jangan ngusap caroge we birman. Nah, ini resep-resep spiritual karena kaitannya ini dengan hati yang bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Hati-hati dengan penyakit yang ada pada hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sempat mengalami ketidaktentraman, ketakutan ada. Pamannya saya ambil contoh di dalam sejarah. Nabi pernah merasa gelisah karena waktu itu wahyu turun agak lambat. Pada saat-saat orang yang mencibir, mencaci maki, menghina, memfitnah, bertubi-tubi, wahyu enggak turun-turun, gelisah. Gelisah, tapi Allah yang Maha beliau mahawat, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan Tuhan marah kepada saya. Allah segera menurunkan wahyu, jawaban terdapat di surat Wadduha. Itu jawaban terhadap perasaan Nabi waktu itu. Isinya adalah Allah tidak marah kepadamu, Allah tidak meninggalkan kamu. Dulu kamu juga sendiri Allah menolong, kamu terlantar Allah menolong, kamu juga menderita Allah menolong. Kemudian dijanjikan walal akhiratu khairul laka minal ula walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Saya yakin ayat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad tapi juga untuk kita umatnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Hari esok lebih cerah, masa depan lebih indah. Kamu akan mendapatkan nikmat lestari tanpa henti terus, dan kau akan senang dengan nikmat itu. Apa syaratnya? Resep surat Wadduha kepada Nabi dan kepada umatnya adalah, satu, kalau ingin hidup tenteram, masa depan indah, kamu nikmat lestari, satu, famal yatima fala takhar. Jangan coba-coba menyakiti anak yatim, gelisah kamu, resah kamu, tidak tenteram hidup kamu. Wa amal yatima wala wa ammasa ila fala tanhar. Jangan sekali-kali kau usir orang yang minta-minta. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, yang selalu dekat dengan orang-orang miskin dan selalu menolong anak-anak yatim. Kadang-kadang dipangkunya oleh Nabi, diusap-usapnya katanya anak yatim itu. Dan beliau sendiri menyampaikan pesan kepada para sahabatnya adalah, anak yatim itu kekasihku. Barang siapa yang sayang kepada anak yatim berarti sayang kepada aku, dan barang siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Ana waqafilul yatim fil jannah. Di sorga nanti aku akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika dunia banyak menyentuni anak yatim. Tolong anak yatim, hati akan menjadi damai dan tenteram, karena begitu dijanjikan oleh Allah kepada Nabi dan juga kepada kita insyaAllah. Jangan kau sakiti anak yatim. Dan yang kedua, hati-hati jangan suka mengusir orang yang minta-minta. Ya memang kita tahulah, ada yang minta-minta jadi profesi, ada yang minta-minta karena rada menipu, ada yang minta-minta sambil bohong. Biarlah itu urusan mereka, tapi jangan sekali-sekali mengusirnya. Qaulum ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih terhormat daripada memberi sambil menggerutu. Minta-minta maneh telanganan apa abu demen. Aing telin mitohasia. Enggak usah diucapkan, kalau enggak mau beri punten ya, punten, tau enggak bohong. Punten, dah ini sanes waktos, ini sanes waktos. Tuh kan itu, tuh ketatangi. Aku tatangin itu, kepala ini, tuh boleh ngayuh. Nah, yang minta-minta kata Nabi, dia datang membawa rizki. Dan dia pulang menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, hadis ini sangat tepat sekarang pada saat-saat banyak sekali saudara-saudara kita yang dihadapkan dengan suasana seperti itu. Nah, ini surat Wadduha. Tidak lama setelah surat Wadduha,
Allah segera menurunkan surat berikutnya. Sekarang juga dicantumkan setelah wadhu, namanya Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dalam Alam Nasrah, Allah pertama mengabadikan suasana batin Nabi. Kamu sekarang sudah tenang, gak gelisah lagi, gak takut lagi. Lantas Allah menyatakan, ada aturan dari Allah. Ini harus dipegang teguh oleh kamu Muhammad, oleh umat, oleh kita. Apa? Inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi jangan putus asa. Sekarang sulit, mungkin besok tidak sulit. Inna ma'al usri yusra. Diulang dua kali. Betul-betul, beserta kesulitan ada kemudahan. Gak ada kesulitan abadi di dunia ini. Syaratnya, fa'idha faragta fansob wa ila rabbika faragob. Ini resepnya. Kalau sudah mengakhiri satu masa tugas, jangan terus sibuk melamun atas kegagalan masa silam, capek. Yang kedua, juga jangan bangga, sombong karena kesuksesan masa yang lalu. Dah, sekarang fa'idha faragob selesai, laksanakan tugas yang baru. Jangan lupa wa ila rabbika faragob. Ikhlas melaksanakan segala tugas. Ini resep-resep dari Al-Quran, disampaikan kepada Nabi dan juga disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Ya, inilah beberapa ibu dan bapak resep-resep yang saya ingat yang dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasul, bagaimana mengatasi problem hati yang tidak tenteram, apalagi disebutnya yang kotor. Kalau yang kotor itu ya penyakit-penyakit hati yang sifatnya bisa menyakitkan orang lain, buruk sangka, sombong, takabur, kemudian juga kikir dan lain-lain penyakit-penyakit seperti itu. Baik sekali, doa-doa tadi menjadi bagian dari doa kita. Selain ikhtiar kita yang maksimal, ikhtiar kita yang maksimal adalah antara lain melalui zikir yang dihayati. Ketika kita membaca Subhanallah, tidak hanya dihitung 33, tapi dalam hati kita, kita harus ada keyakinan. Jangan merasa suci diri, yang maha suci adalah Allah. Penyakit rohani itu kalau dirinya merasa pang benerna, merasa pang pinterna, merasa pang solehna, batur goreng kabeh, itu penyakit. Yang kedua, Alhamdulillah, hayati, segala puji hanya untuk Allah. Puji itu hanya kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Jangan kecewa karena tidak dipuji. Jangan marah karena tidak dihargai. Dan jangan pula kecewa karena orang lain tidak tahu bahwa kita berbuat baik. Bahwa kita penyumbang besar. Udah serahkan aja kepada Allah. Alhamdulillah. Dan oleh karena itu, penyakit resah dan gelisah antara lain adalah karena gila pujian, resep dipuji, senang disanjung, tersinggung kalau enggak disanjung. Jadi mari kita hilangkan melalui antara lain melalui zikir yang maksud yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allahu Akbar, Allah saja maha besar. Penyakit rohani itu antara lain sombong, takabur dan buruk sangka. Dan seperti tadi disampaikan, hilangkan penyakit tamak terhadap kehartaan. Kita cari, sudah ada, kita syukuri, tapi jangan tamak. Tamak itu enggak puas-puas, beri 10, ingin 11, 12, coba 13, dapat. Nah ini tidak akan tenteram hati kita. Semuanya sekali lagi kita serahkan, pasrahkan kepada Allah melalui ibadah, melalui ibadah-ibadah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan diri kita dari penyakit-penyakit hati, kan tidak diberikan kekuatan lahir batin. Sekali lagi yang tadi saya sampaikan, hati-hati dengan penyakit hati, bisa menyebabkan sakit hati, kemudian juga apalagi jadi patah hati, nanti kita menjadi goreng hati. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menganugerahi rahmat berkah kepada kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح.